Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Warawiri Channel. Channel yang akan membahas seputar berita Babang Tampan Raga Ajob dan si cantik Heiko Panderpekan. Gegara unggah foto ini, Raga Ajob kena tegur sang kakak rencana nikah dibocorkan oleh dekatnya. Raga Ajob memiliki karir di merelang di dunia hiburan, namun bila berbicara masalah asmaranya, hingga kini jadi sorotan fans serta publik yang tahu dengannya. Sudah menginjak usia 31 tahun ini, ternyata aktor Raga Ajob yang dikabarkan segera mengakhiri masa lanjangnya. Raga Ajob disebut bakal menikah segera usai usai sinetron yang dibintangi yakni Samudra Cinta Dama. Kabar rencana pernikahan Raga Ajob itu sendiri dibongkarkan oleh sahabatnya, yaitu aktor Rizky Aditya. Di usia yang masuk kepala 3 dan dikabarkan segera menikah, Raga Ajob malah kena tegur sang kakak Erik Ajob. Teguran itu bahkan dilontarkan kakak Raga Ajob memulai sosial media. Mau tak mau hal ini menjadi sorotan netizen sebab diketahui saat ini Raga Ajob merupakan salah satu aktor yang tengah naik daun. Teguran ini menjadi ketika Raga Ajob memerankan sejumlah barang seperti PS dan handphone dalam mempromosikan dalam platform belanja online. Beli PS baru atau ganti handphone baru ya? Atau beli dua-duanya? PS baru wajib dicoba, tapi handphone lama udah harus diganti dong. Bantuin milih dong, Kaption Raga Ajob dalam sebuah promosi salah satu platform belanja online tersebut. Siapa sangka bahwa foto yang dipamerkan Raga Ajob oleh Erik berpikir jika diam-diam akhirnya sudah memiliki PS baru. Yang tak kalah menarik, Erik pun menulis teguran berupa sindiran itu dengan bahasa Palembang. PS baru bae, udah PS baru aja, tulis Erik Ajob. Punya aku di rumah Rik, minjem punya orang Pak. Aha, balas Raga Ajob. Nah, itu saja yang bisa mimin share ke kalian, semoga menghibur dan bermanfaat. Sekian dulu segala info dari channel ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.